Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tanaman yang jarang diketahui manfaatnya. Nah, bagi teman-teman pasti penasaran tanaman apakah yang jarang diketahui. Ternyata tanaman ini memiliki manfaat yang luar biasa. Bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel Ridho Hasanah dan nonton sampai selesai. Karena pada review kali ini ada segudang manfaat yang sangat luar biasa dari tanaman yang kecil ini. Baiklah, pada kali ini kita akan mengulas yang namanya suruhan. Pasti terasa aneh bagi teman-teman, apakah itu tanaman suruhan? Ternyata tanaman ini sangat banyak kita temui sebenarnya di lingkungan sekitar kita. Cuman kadang kita tidak sadar apa manfaat dari tanaman ini. Nah, mengutip dari buku yang berjudul Atasi Asam Urat dan Rematik ala Hembing, ternyata suruhan memiliki efek farmakologis anti radang dan analgesi alias pereda nyeri bagi penderita asam urat dan rematik. Selain itu, suruhan juga dapat mengobati kolesterol yang tinggi. Karena tanaman ini mengandung flavonoid atau minyak atsiri dan alkaloid yang berperan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Selanjutnya, tanaman suruhan juga dapat menurunkan darah tinggi bagi penderita tensi tinggi. Selain asam urat, ternyata tanaman ini juga dapat mengobati jerawat. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan tanaman ini sebagai obat sakit perut dan meredakan nyeri, serta mengobati sakit kepala dan kesehatan saluran kemih. Bagaimanakah cara mengkonsumsinya buat kesehatan? Kita bisa mengkonsumsinya dengan cara memblender tanaman ini ataupun merebus tanaman ini yang kemudian airnya diminum. Jadi itulah sedikit manfaat dari tanaman suruhan yang jarang kita temui. Terima kasih sudah menonton channel Ridho Hasanah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video Ridho Hasanah selanjutnya.